wardo larang kreativitas kasih jika lo kurang mau dimana Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu Mak Limbo Mak Cange. Inggih. Pripun kawartosipun kula sehat alhamdulillah puji Gusti sehat. Wah. Mak Limbo Mak Cange sarombongan dos pundi? Pangestunipun pamujinipun kula sak rencang tansah pinaringan kabagas warasa. Ah syukurlah. Wah jane lok tenan kok piyasi siji iki wis wingi pentas ning kono tan meneh ning Jawa Timur saiki ngulon meneh ning tatah kene mongko iki panjenengane kit mau esuk. Ah nggih. Jane lok tenang. Syukur menika nggih kula anu nggih karena warga laras karena Kiseno Nugroho juga saya Mbak Tatin terus bisa muncul juga dikersake di mana tempat ya termasuk kula sak kanca barang boten kebetulan Pak Suwarjo ini juga sering nonton di YouTube ngaten nggih ngaturaken sedaya mawon. Wah luar biasa tadi siang rame malam juga rame semangatnya luar biasa yang PWKS apalagi nih komunitasnya macam-macam ya. Wah elo iki matur nuwun dirawi pirang-pirang iki apa nih ya KWN PW apa PKWL klasik PKWL. Wah kemarin waktu di Mabes Polri itu ternyata banyak sekali komunitas-komunitas wayang yang dibuat plakatnya Pak Getar jadi luar biasa jadi kebanggaan kita semua niki Pak Sembada pilih dipok yo kepareng rawo dari Sleman juga rawo. Wah rawo. Luar biasa dari depan rumah panjenengan tadi juga ada tetangga panjenengan saya ketemu sama ibu siapa ya nah, pokoknya tetangga panjenengan berarti kan daerahnya enggak cuma Sleman Bantul juga ada. Oh, Bantul juga rawo. Mungkin Gunung Kidul juga Semarang Ambarawa Bandungan pundi malih nggih. Wah Purworejo, nggih luar biasa. Ini luar biasa karena memang yang punya hajat juga orang yang luar biasa, Pak Suwarjo. Jo menika, wah tamunya itu dari pejabat sampai pedagang semua kalangan tumplek black wonten mriki. Iya, wong iki nyatane cartane ning kene yo akeh banget iki lho. Contone turut mengundang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris. Ana meneh Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono lan akeh bang tak wacake iki ora rampung-rampung iki. Nah iya, saking iki nunjuke terbukti piye? Terbukti bahwa beliau itu orangnya serawungnya itu banyak sekali kenalannya terbaik dan apa ya grapia nggih. Lho sinten mawon kok kenal kalian Pak Suwarjo niki lho luar biasa. Ya, tadi kita juga udah menghibur di siang hari. Di Inces yo wedi, Pak. Soalnya akeh Satpol PP. Dewe di karo. Mulane kok jane iki kontrakane ngawantok tekan bengi ning daripada mengko ning kono malah di anu ora yo malah terima sisan bengi yo. Iya, makane. Ning malah meneri ana kancane. Iya, syukurlah Inces iki. Ngaturake kanggo temanten kekalih no aku mau wis ngaturake saiki njenengan. Nggih, kula ambali male wosyang nggih kula sampun dongakaken. Sameneika kula ambali kula mendoakan temanten kekalih semoga diberikan kelanggengan anggenipun bebrayan, sehat diberikan rezeki yang lancar, sukses keduanya termasuk anak-anaknya nanti. Nggih. Nanti saya berharap mungkin Mas Wahyu dan istri bisa bergabung. Wah, nggih harapo panggune dhuwur ning menika tondo katresnan nek iso ya diatur syukur karo panjenengane ingkang mengku gati. Nggih, nanti saya sama Inces akan menemani kedua temanten dan memperkenalkan kepada penonton, kepada kalian. Betul, mumpung menika di live streaming lumantar. Lumantar channel Calang Seno. Kalian mau pemawon? Niku mawon nggih, satu tunggal nggih. Kale Kiseno Nugroho. Kiseno Nugroho nggih. PWKS Jabodetabek juga ada nggih. Matur sembah Mas Olin yo kepareng rawuh. Nggih, wah luar biasa ini teman-teman lawas semua berkumpul kembali. Nggih, menika
saking PKWL wonten Bapak Dikari Putra Sugino. Dikari Pak Dikari ngono wae, terus ana penggemar wayang kulit sejati Mas Budi Susilo ya kepareng rawuh. Iya. Wah, guys, oke banget. Terenyuh itu Pak waktu di Mabes itu ada plakat PWKS. Wah, saya terenyuh sekali karena memang langgeng betul penggemar-penggemar Kiseno Nugroho sampai sekarang. Jadinya ketika dipanggil PWKS, waduh ngene iki aku rasane terenyuh sampean. Dan terbukti kok pentas wonten teratas Jakarta sak kiwa tengene kadang-kadang sing ten mriki ana PWKS Jabodetabek, ana PKWL yo do rawuh nang kene. Wah, elok pokoke. Semuanya sekarang bergabung sebagai penggemar wayang nasional ya. Oke, niki kula aja ngaturake setunggal lagu rumiyen untuk temanten kekalih. Sing baku sing dienggo temanten kekalih nomor 2 iki perkara pamundutan mengko ning sing baku dienggo temanten kekalih. Betul, menika sekalian jumbuh kalian request dari Jambi ada Pak Muslim ini mintanya Setyo Tuhu bawa sido asih jadi pas untuk pas untuk temanten kekali dibawani no alon-alon bae wektune isih dawa nggih tesih panjang pelok 6 wah iki Mbak Elisa iki cara-cara ceki ngono nukang iki to nukang to Pak nukang iki tegese ngiwonengen oh mau esuk tekan sore ya wis nyampur sari dadi bintang tamu bengi iki ya wis dadi bintang tamu wah jan ngiwonengen bocah kok kaya ngono ya ngene pangapunten biasanipun kalau BL saya ikut dari awal sampai selesai nah, semua maklumi karena Mbak Elisa wis dari pagi sampai sore nggih kula aturaken bawani ya dibawani di ilustrasi ini suling ora lah iya no kaski geter pramuji widodo iki mau spote dimainke sama campur sari nggih spote panjenengan niku lho woi yo aku spot lawas bareng aku ning kontrasi wah kae wah kae spotku gawean 2002 kok isih muni weh lah kae suwuk koda gaweanku ya isih muni ning sing ibot tak kira ora keling ora ngerti nak kuwi gaweanku ning sapa-sapa uripku tak nggo ngamal kok nok tak nggo sedekah kok nok tur ya aku gawe karya ngene iki ya nyatane iso dienggo nyambut gawe piyai pirang-pirang ora to nggih memberkahi ya mas seniman seni ya nok dibawani ya nok ya minta ku bendino payu bendino piye jope luar biasa jadwale padat kok suarane sih bening kaya ngono iki lho wah nggih mboten ngertos e kula niku kagan mangan kadal paling jamune kadal ngono piye kadal niku wonten sing ngenai resep kadal Jawa kaya iki ya dirawi karo Pepunden Dalang. Pepunden Dalang. Sopo panjenengane Ki Dwi Duwer. Pandower. Kae piyane lenggah nuwun demung kae. Sehat selalu Pandower. Wah jan nek guyu ya kas. Aku iki apike dijejerke Solikin jan kaya gentara gendiri. Eng sarena dhisik le nembang Mbak Elisa mergo iki diaturake kanggo temanten kakung lan putri mengko nek wis njur macake request yo no lanjut tansah mulat sita asih
Indo mimilan mendo ayo nimas bareng hana tepi wajib neno neno sito ase pe langsung langgamin lo sing nganyut anyut kaya yuk makasih jangan apa sitik-sitik keplok lo jangan gijan malah keseneng aku kan aku mabur piye lo kaya doro makasih ya pak gih langgam ipun ya pak gitu ya langgam setia tuhu aku kang setia satu Neno Andiko Panayomanku lahir batin kuos nyoma mangsa yang suarane yo sekong pokoke yo dijogo tenan kok kesehatane nok. Nggih, Pak Heter, nggih. Pokoke piye carane lah iso. Niki kula nggih seneng dek kadang sak menika mengke nggih. Nggih, niki. Nggih, bagian sing dikersake panjenengane ingkang mengku gati antaraning Mas Gading apa Mas Gadang. Mas Gadang. Biar gantian juga. Iya, gantian. Apresiasi. Gandeng iki request iki mengko bakal akeh iki panjenengan ngersake sak lembar apa satu kali aja. Satu kali aja berarti iki mingki mingkari lagu sing dhe utawa sing terakhir terus wuk ya. Nggih. Ya yuk lanjut. Mugian to Elisa ben lenggah saiki gentenan Mbak Inces ben jumeneng mengko nek wis njur piyai loro dijumenengake bareng-bareng ayo Mbak Inces Aprilia
Ojo ninggal aku trimo bunceng. Inggih, sugeng dalu Mbak Yu. Alhamdulillah saged pinanggih wonten papan menika. Wonten dalemipun Bapak Suwarjo kalian Ibu Kasih. Ibu Kasih. Wah, matur manuwun nyatane panjenengan ya tekan bengi sisan. Lah nggih matur sembahnuwun Pak Warjo. Wah, jan rezekine mesti lancar, mesti pahalane kathah. Lah gelem ngopeni banci iki para para. Iya. Sing bingung sing gawe poster kan kanca-kanca kan ora ngerti nek Mbak Inces kuwi bengine ya melu dadi bintang tamu. Wis di apa ming bintang tamune Mbak Elisa tok terus gandeng ana susulan bintang tamune karo Mbak Inces digawe dadak terus aniki mau. Mlebu wong loro niku anu enten penonton sing nyaruwe. Pripun? Kuwi bancine sing ngendi? Sing dikira Mbak Elisa. Ayo pancen yo nek wong sing ora preso ya iso kapusan tenan. Ayo kaya ngono to, kaya ngono to. Mbak San, nek kon jabane ketok wening, ketok apik, Mbak San dibuka lah ora to yo. Lato-lato. Lato-lato. Apa muni kira-kira nak dionekke latu-latune? Mboten wong ilang siji. Oh alah, gaku. Bakunipun menika nderek ndedonga puji kagem temanten kekalih Mas Wahyu kalian Mbak Astri. Mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya, enggal pinaringan kekancingan tresna wujud. Pinaringan kanugrahan wujuding golek kencana ya kuwi panjenengane Pak Suwarjo. Banjur momong putu saka panjenengane Mas Wahyu kali Mbak Astri. Mbak Astri. Ya. Menika wau sak enjing antos sonten niku tamune bleber kok watah sanget. Ayo. Ning rak cucuk. Lah kula deg-degan kok kebak Satpol PP aku ngono kok. Tamune Pak Suwarjo ki kok. Lah nggih Satpol PP kabeh nek kula lek ora Satpol PP rak kudu-kudu ndang menek apa ngoten nek kula. Orang wow, sapa Satpol PP iki ora preso nak panjenengane kuwi menungsa salah kedaden kok. Nek kula senenge saking Satpol PP niku setunggal. Napa? Pentunge. Pentunge? Nggih no, lah nek Pak Satpol PP rak mesti mbeta pentung ngono kae lho. Ireng apa kuning pentunge? Ireng kok niku. Lah nggih ta ora nggih cemeng ta nika. Ayo iki Mbak Elisa mau sing ngaturake kanggo temanten. Panjenengan ya kudu ngaturake sing kanggo temanten kalih apa? Iki nggih kagem temanten. Nggih, sing ana apa iki hubungane karo bab katresnan. Misal kaya dadi ati, apa kadung tresno, apa apalah sakarmu lah. Nggih. Jek. Ya, apa? Podang kuning. Oh, nek podang kuning apa nggih masuk? Ya durung masuk kok ya. Jane nggih masuk, nggo perkara manuk kok ya. Klangenan iki lho. Nyenan men nggih Slendra Sanga. Heeh. Kadung tresna. Oh, kadung tresna. Sing alus-alus dhisik. Iku request akeh tenan iki pokoke mengko diwacake mboko siji. Nah, nonenno dibawani lho, Nak. Nggih. Ketokno sing dadi. Oh. Ketok asline. Lali nek wedi. Bareng tak timbali dibawani lali karo jadi dirine. Sinawang datan beseni niki nyon ngapunten swantene mboten kados biasane dereng pulih kula bar meskram. Bar meskram nggih metune petelot nggih. Agar tak tokoni metune apa emang ngaku dhewe nyawang wengi
suarane yo. Suarane yo suara. Wah, suara ngira nek panjenengane iki piyai kaya ngono to. Wong wedok kok kon nyuara lanang to, Pak. Pripun? Ayo persis kaya suara putri ngono. Itu nyaman saplake kula mundak lemu ki sing ngendangi kok kaya terus ngono ya. Sopo? Oh Mas Kezban to. Apa ndek kono saking kelemon terus. sorry lho Bu. Aku ora bermaksud piye-piye. Aku sing disawang ming wajahe tok kok. Lho niku malah hadap kok niku. Wong ayu lambene hape pripun Pak? Suara lanang. Oh ya, saiki coba nek pancene menjenani iso nyuara kakung ya dijajal suara kakung. Bismillahirrahmanirrahim. Ra apa-apa deh mong. Tekek karo anu ya ndak muni otak-otak sikek kok ya. Ngatur telak. Yen mati. Pun kados dalang ki kesban to. Aku wis kurup. Kembali suara wedok. Hangge. Lanang. Tresnaku mbok. Wedok. Jagat. Kok iso lanang wedok ngono ya apa kira-kira ana tombole ya kan. Gampil. Piye carane piye? Ngempet. Sing dikempet enggak endi? Patok-patok. Kayak aku. Ayo dilanggamke sik, Mbak. Kuyuk keri Bu Ayu iki. Liyane sudah rampung lah gek mangkat. Lamat vos katon tejani yen bang. Nggih aneh kok kon suara banci. Lah kula niku gumun e.
aku ki obo suara lanang yo suara lanang tenan. Okay. Obo suara wedok yo suara wedok tenan. Lak yo dadi penasaran, saiki coba nek suara banci kepiye? Iya, Om. Kok terus dadi kelingan gaweane mbiyen. Nganu Mbak Apri? Pripun? Iki gandeng ki mengko terus minangkani request-request. Bariki di dangdut kening, dangdut tipis-tipis. Dangdut slow. Dangdut slow. Siap. Ketok no. Lalu naik ke biaya. Bacaane sarwa asri jeroba. Oke, utawa dijumenengake Mbak Elisa karo Mbak Apri. Nggih. Menika ngaten Mak Cangi. Terus pundi? Menika wau wonten. Cawang.
nggih saking Pak Suwarjo keluarga. Temanten berdua kapure minggah wonten pepanggungan. Nah, ben kabeh ya preksa mumpung iki di live streame. Iki to mantene sing siang wau dereng sempat berjaga. Monggo, Mas. Ini khusus sambil menunggu minta ilir-ilir. Oh, gitu. Iya. Mas Wahyu, Mbak Astrid, monggo minggah panggung. Oh, ayo. Lewat situ bisa, Mas. Coba. Ya, monggo. Iya. Mbak Mas kali Mbak pengantin kali dipun nganu dipun ngiringi lilir. Ayo nak Mbak Elisa supaya dibawani nak. Hati-hati Mbak Astrid. Iya. Di situ banyak bonggol gedang. Lilir tandure wasu milesu royo royo tak sengat. Wow, spesial sekali karena beliau Pak Suwarjo niku sangat menyayangi anaknya yang nomor tiga nih. Nah. Oh ini kan putra ketiga toh? Pak nomor anak tiga. Kesayangan. Ternyata ini selalu berprestasi dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ambil hukum ya Mas ya. Iya. Wah luar biasa. Sekalian juga bersyukur karena sekarang udah nyantol pekerjaan di PNS. Iya. Bahagia ikut selalu. Bahagia, semoga jadi rezeki panjenengan. Alhamdulillah, Mbak. Ya, amin, amin. Jadi ini kapan bisa ketemu sama Mbak Astri ini ya? Bulan Juni, Mbak. Bulan Juni? Juni tahun? Tahun? 2022 berarti belum ada setahun ya? Wow, sudah langsung nyantol, cocok. Cocok. Aku ngantek pirang-pirang tahun kok ora ketemu jodohku ya. Sing tok golek iki sing kaya ngopo sing tok karepe iki? Sing kaya Pak Pondo. Sing kaya jo kuning to. Jadi ini menikah usia berapa tahun ini sekarang? Aku 34. 34. Oh iya. Kalau Mbak Astrid usianya berapa? 29. Ya Allah, kita seumuran tahu enggak sih lo? Ya Allah. Ampun cerak-cerak Mbak Astrid kali Mbak Inces dulu. Kenapa? Engko nak ngefek lho. Oh, sudah aman. Sudah. Harus kerja dulu ya, gak boleh rewel loh ya. Mas Wahyu, mungkin ada pesan dari panjenengan sama keluarga yang mau disampaikan nih untuk para tamu undangan. Ije, monggo. Mohon izin Mbak, aku bahasa Indonesia ya. Boleh, bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amjadin wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wali wa sobi. Yang terhormat kedua orang tuaku, papa, mama, dan yang terhormat kru Wargo Laras yang dipimpin oleh Ki Dalang dan komunitas wayang yang telah hadir dan paguyuban wayang serta Pak De Bude yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam resepsi pernikahan saya dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih pada umumnya kepada tamu undangan yang telah hadir yang mendoakan yang saya sama, dan membawa keberkahan untuk kita semua, Pak. Dan khususnya untuk tim Warga Laras terkait penyelenggaraan pagelaran wayang kulit. Dan selamat menikmati pagelaran wayang kulit serta menikmati hidangan. Ya, cukup. Ya. Sudah, Mas Wahyu. Kesan-kesan tentang Bapak dong. Wah, tentang Pak Suwarjo. Ini kan sekarang udah lepas, sekarang jadi kepala keluarga. Nah, kesannya sekarang kok di tanggapkan wayang. Wah, gimana rasanya? Pengen menghaturkan sesuatu buat Bapak opo? Untuk Papa, saya ucapkan terima kasih ya, Pak ya. Kebayang enggak sih digelarin wayang gitu? Enggak kebayang. Tapi mudeng enggak wayang? Mudeng enggak? Enggak. Ya udah, terima kasih. Diceritain Papa doang sih. Terus doang. Ya. Mas Wahyu, aku pengen tanya sesuatu. Iya. Tapi dijawab lo ya. Yang jenengan sukai dari Mbak Astri itu apanya, terus bagian mana? Nah. Jawab. Soleha sih, Mbak. Soleha. Alhamdulillah. Iya, terus bagian mana? Hati. Oh, hati. Iya. Hati kikene lho, Jan. Oh iya, hati. Kene luwur. Oh, kalau Mbak Astri sukanya apa? Mbak Astri yang disukai dari Mas Wahyu itu apanya? Terus bagian mana? Mas Wahyu itu orangnya soleha, baik, tanggung jawab. Soleha itu dia. Kok jadi soleha? Iya. Itu aku soleha. Soleh, bertanggung jawab. Lalu baik. Yang mana? Baik. Hatinya. Hati juga, ya Allah. Satu kata terindah untuk istri Anda tercinta. Kata-kata terindah lah. Yeah. Bahasa Inggris gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Apa. No smoking gitu ya. Say no to drug. I love you forever. Yeay. Yeah. Balas dong, Mbak Astri, balas. I love you too, Mas. Ya Allah, lek wanda. Kok banyak. Banyak dhewe ta aku. Mas, Wahyu pengen punya anak berapa? Berapa ayo? Empat tuh, Mbak. Empat, malah rusak tenang. Banyaknya anak, banyak rezeki. Mbak Astri pengen Amin. Berapa? Dua. Ya. Berarti gesek. Enam, totalnya enam. Berarti enam. Kalau aku jadi Mbak Astri, jawabannya enggak nominal. Manut sing ngetengi. Lah nek ranek Mas Wahyu parep ngene dhewe kok. Piye? Oke, ini mumpung game di atas dulu buat dua manten ya. Kita ada game dulu. Ini gamenya adalah game kekompakan. Apakah mantennya ini kompak dan jodoh apa enggak? Dijawab bareng-bareng kan pegang mic loh. Pegang mic. Jawabnya harus bareng-bareng. Ya. Ini menunjukkan kekompakan. Tahu bahasa Jawa enggak? Kalau kata Jawa ngerti enggak? Enggak ya. Apa bahasa Indonesia aja ya? Oke. Milih gelap apa terang? Gelap. Iya. Yeah. Di luar apa di dalam? Di dalam. Coba. Di luar apa di dalam? Dalam. Di luar. Ya kalau di luar ya piye no? Ya aku. Gak aku. Milih yang panas apa dingin? Dingin. Yang manis apa yang asin? Manis. Yeah. Asli atau palsu? Asli. Terima kasih. Lagi ya, di atas apa di bawah? Di atas. Lah kok sing ngisor sapa? Kok kabeh ning dhuwur. Oke, terbukti mereka berdua kompak luar biasa. Iya, pokoknya langgeng ya, jangan terpisahkan sampai tua. Amin. Ini tadi juga ada request Pak Geter saking kengromonipun Mas Wahyu, Pak Suwarjo, Mbak Elisa kasuwun suluk-sulukipun spesial kagem Mas Wahyu kalian Mbak Astri. Iya, nanti. Khusus oh iya, Mas Wahyu, Mbak Elisa menika apa kejaba dadi bintang tamu, kejaba penyanyi campursari, kejaba sinden, tapi beliau juga bisa mendalang. Ya. Saiki dibuktekke ben dicoba karo Mbak Astri. Aku disuruh suluk.
Suluk tau gak sih? Suluk itu lagu tapi yang dinyanyikan sama dalang. Oh iya, Mbak. Ya, ini untuk panjenengan. Kan lakonnya tau gak lakonnya apa? Ayo. Rabina. Iya, Mita. Rabinya Wisanggenina, itu doanya buat panjenengan. Amin. Ya, supaya jadi orang yang berani dan sukses nantinya. Amin. Hmm. Supaya ya. Bisa berdikari. Berdikari apa? Berdikari ki napa toh? Iso mandireng pribadi. Oh alah. Ya ini tak suluki apa ya bagusnya? Apa Mbak Ince ya, sampean mangarani apa? Buat manten ki apa, Pak? Mangkupurel. Mangkupurel. Wes do njaluk mangkupurel iki. Ayo dibuktekke nek pancen iso mendalang. Suluki apa no? Nggih, kula ini mawon nggih, Slendro Songo mawon nggih. Oh, Slendro Songo sangake di. Momo ji. Cici maro cici nomor cici marang maji nah sono lah balukun lakuni laka pas gun adikan ngancik patek songo ki ben disuluki Mbak Elisa sak ododone. Ya. Terima kasih buat Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Apa lagune? Ilir-ilir ya, Mas. Ilir-ilir. Kita ulangin lagi ya bareng-bareng boleh ya. Ikut di atas loh. Di atas ini loh nyanyi ilir-ilir. Enggak tahu pesanan dari Bapak. Oh iya enggak apa-apa. Ikut di atas ini kita nyanyi ilir-ilir bersama. Berarti dikorkan ya Bu Ibu ya. Oh iya. Semoga Mas Wahyu dan Mbak Astrid tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Banyak anak, banyak rezeki itu bagus. Bagus, soalnya ini negara-negara liateng kakean ya. Ragilem dondwe anak, tapi negara-negara yang kok bisa miskin. Nah, ini program pemerintah tetap harus digalakkan dua anak cukup saja. Iya. Loro wae ra apa-apa ya mas ya? Syaratnya biar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, syaratnya ada tiga. Apa? Satu, sebelum nanti nanti malam, sebelum week-week ya. Terus pengipat ya. Iya, diwajibkan untuk wudu sesuci dulu. Wudu memakai wangi-wangian seperti itu. Yang kedua, nek dicipi kerepak. Yang kedua, Mbak Astri dan Mbak Senajian nganggo jilbab, tapi kalau di kamar tetap memakai baju yang seksi. Iya, yeah. Yang terawang-terawang ya. Iya, kan untuk spesial suami. Buat untuk suami. Yang ketiga, Mas Wahyu baca doa. Bacanya Al-Fatihah. Peng telung ewu. Selak eso ya, Pak. Kok selak ketoke malam pertamane ya urung iso saiki. Kamare jek wadah beras iya, kok iya. Iki. Sing brumbrukan ya. Ayo diceluk ilir-ilir jas. Iya. Nyanyi ya, Mbak. Ya nanti gini-gini boleh. Ya, nanti ya. Takut apa kita doa gila. Bersama. Ya, diceluki meneh. Ilir. Leril.
Sudah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas terima Wahyu. Terima kasih Mbak Astri. Mas Wahyu. Bahagia ya. Selalu. Ya. Ya, terima kasih Mas Wahyu kali Mbak Astri.